seorang pria usia 40 tahun ditemukan meninggal dalam posisi sujud di tengah gurun pasir. Pria ini bernama Duwaihi Hamoud Al-Ajalin asal Arab Saudi. Dia dilaporkan telah hilang sejak 16 Juli 2020. Pihak keluarga kehilangan kontak dengannya dan segera melaporkan pada polisi Wadi Al-Dawasir. Tim penyelamat kemudian melakukan pencarian dengan skala besar. Menurut informasi terakhir, pria ini pergi menggunakan mobil pick-up. Akhirnya Al-Ajalin ditemukan di tengah gurun pasir pada hari Minggu pagi. Dia ditemukan dalam posisi sujud, dan mobil pick-up miliknya berada tidak jauh dari sana. Mobil tersebut mengangkut banyak ranting pohon kering, diketahui dia mencari kayu untuk keluarganya. Hingga kini, belum ada keterangan tentang penyebab meninggalnya Al-Ajalin. Bagi orang Islam, meninggal dalam keadaan bersujud diyakini menjadi sebuah kematian yang indah. Assalamualaikum sabahkum. Alhamdulillah. Khairan muwaffaq min fadl Allah subhanahu wa ta'ala wa athara ala طبعا فريق غوث اثر على سيارة مفقود وادي الدواسر. خذنا حبطنا هذا هي الشباب. صلى الله يرده يا رب العالمين. طبعا المشكلة كان في هواء ولا فيه أي أثر. هذا مفقود وادي الدواسر وضويحي بن حمود العجاليب شايف في ذي حقنا والله ما حد شايفه. إن شاء الله نعثر عليه حي يا رب. الهواء شوي شد طيران شوي بس هذا الهواء إن شاء الله بنقرأ مرة ثانية. الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عنه. تم العثور عن مفقود ساجد.